Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kaya berzodiak Scorpio di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian, ada kartu Six of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena pekerjaan yang kalian jalan saat ini gak ada masalah, gak ada hambatan. Kalian juga saya lihat cukup nyaman sama lingkungan kerja kalian. Kalian juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalan saat ini. Sehingga kalian dalam kerja di hari ini cukup lancar-lancar saja. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian, ada kartu Ten of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini, dalam bisnis tidak ada sesuatu yang selesai dalam semalam. Jadi kamu harus lebih sabar dan menjalani prosesnya. Jadi kalian ini harus tetap sabar dalam menjalani proses. Kalian harus tetap memikirkan ide-ide kreatif lainnya yang bisa membuat bisnis kalian ini semakin maju dan lancar lagi. Kalian jangan pantang menyerah. Kalian harus tetap menjalani atau menikmati setiap prosesnya dalam menuju keberhasilan bisnis kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian, ada kartu Queen of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian untuk kalian yang single, bisa jadi pengalaman masa lalu akan membuatmu jadi lebih terbuka atau justru sebaliknya. Jadi berusahalah melihat sisi baik dari pengalaman cinta. Jadi kalian ini memiliki masa lalu yang bisa dibilang kurang baik, tetapi kalian ini masih ragu-ragu untuk memulai cinta yang baru. Tetapi kalian harus berusaha melihat sisi baiknya dalam pengalaman cinta kalian. Itu bisa membuat kalian ini membuka hati untuk seseorang. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian, ada kartu Ten of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, kamu tidak mengalami kekurangan, namun ada sesuatu yang akan menguras penghasilan bulanan kamu. Jadi kalian kali ini tidak ada pengeluaran, tetapi akan ada sesuatu yang bisa menguras gaji kalian atau gaji bulanan, penghasilan bulanan kalian. Entah itu tanggungan kalian atau keperluan mendadak lainnya yang bisa membuat keuangan kalian kurang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.